aku lanjutin lagi ya terkait dengan kondisi mimi aku yang tersesat waktu itu. Nah, mimi aku itu kan tersesat tuh sekitar kurang lebih 3 jaman di luar ya. Ya, kalau dari Masjid Nawawi enggak tahu ya berapa kilometernya. Aku enggak tahu, cuma kayaknya menurut Uji Chang sih mimi aku tuh kayak muter-muter kayak gitu di salah satu tempat. Karena bangunannya tinggi-tinggi kayak gitu ya. Dan hampir sama gitu. Nih, kayak gini bangunannya kurang lebih. Kan hampir sama tuh kayak gini. Ya, hampir sama bangunannya. Jadi mungkin mimi bingung kayak gitu, ya. Ya, dibilang agak jauh juga sih ya. Nah, jadi pas hari besoknya itu fresh. Cuma waktu itu karena kita ada schedule ke Raudhoh dan menurut aku penting juga ya ke Raudhoh gitu. Karena ya tadi kita bisa doa di situ, minta apapun yang kita mau gitu, dan katanya makbul seperti itu. Jadi mimi pergi. Cuma karena gak nama aku sih, maksudnya khusus yang perempuan saja. Nah, kayaknya dia capek banget tadi. Nah, hari ini sore tadi tuh dia rasain capek, katanya kepalanya pusing dan tadi demam. Jadi gua aku demam, terus aku tadi kasih Sunmol. Ya moga cepat sembuh sih, berharapnya seperti itu. Nah, ini malam habis maghrib mungkin aku akan ngajak untuk makan malam sih ibu. Moga aja nanti sembuh, karena besok sudah harus pulang ke Indonesia seperti itu.